Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billah il-aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa 'ala manafa'a fi ulumi fi darini amin. Kita masih bicara tentang bait wa abrizanhu mutlaqan haitsu tala ma laisa ma'nahu lahu muhassala. Tampakkan olehmu akan dia, akan domir mutlaqan secara mutlak, maksudnya baik ya aman ataupun tidak aman, aman kesaruan ya, ataupun tidak aman, tampakan hai sutala sekira mengiringi ia ya dhamir mustaq itu ya khobar mustaq itu malaysa ma'nahu tala malaysa ma'nahu lahu muhassala apa yang ya akan apa ya kalimat maksudnya ya. Yang tidaklah maknanya makna khobar lahu baginya bagi mubtada muhasala menghasilkan artinya ya khobar yang bukan ya makna mubtada khobar yang bukan makna mubtada ya. Sekira mengiringi oleh khobar yang mustaq ya, sekira mengiringi obar yang mustaq akan sesuatu yang tidaklah maknanya mana obar lahu bagi mubtada muhassala yang dihasilkan ya, artinya khobar yang bukan makna mubtada jadi khobar ada yang makna mubtada ada yang enggak makna mubtada yang makna mubtada kemarin sudah kita bicarakan contohnya Zaidun qaimun ya kita mau taruh dhamir bisa enggak taruh juga bisa Zaidun qaimun boleh begitu aja atau kita mau taruh dhamirnya Zaidun qaimun huwa nah huwanya itu jadi apa i'rabnya kata Imam Sibawai ada dua bisa huwa i'rabnya jadi taukid dari huwa qaimun nah, dari qaimunnya atau juga ya bisa juga huwa qaim huwanya menjadi fa'il daripada qaimun nah itu yang khobar makna mubtada nah khobar yang bukan makna mubtada ini dia yang dibicarakan dalam ya dalam bait syair ini khobar yang bukan makna mubtada ma laisa ma'nahu lahu muhassala ya tidaklah maknanya mana khobar lau bagi mubtada muhassala yang dihasilkan nah dia ya ulama juga berbeda pendapat yang khobar ya khobar yang enggak makna mubtada ya khobar yang enggak makna mubtada kata ulama Basra wajib ditampakkan domirnya pada dua tempat ini baik dia kesaruan maupun tidak kesaruan ya aman kesaruan ataupun tidak karena nanti ada yang ya ada yang muzakar ada yang muannas kalau ini jelas nah, bisa dibedakan laki perempuan nah kalau yang muzakar dua-duanya itu akan ada kesaruan menurut ulama Basra sudah kita bahas kemarin dia ya wajib menampakkan domir pada dua tempat itu menurut ulama Basra baik yang aman kesaruan ataupun tidak aman nah sekarang ulama Kufah bagaimana pendapat mereka wa amal kufiyuna dan adapun ulama Kufah faqalu maka mereka berkata in uminal labsu jazal amrani jika diamankan kesaruan maka boleh dua perkara kal misalil awwali seperti misal yang pertama ya, kata ulama Kufah wa huwa zaidun indun daribu wa ya
Ya, contohnya Zaidun indun daribu wa huwa. Ya. Ya. Zaidun indun daribu wa huwa. Ya. Zaid, ya. Ya, yang memukulnya. Huwa, ya. Fa in syi'ta, maka jika engkau kehendaki, ataita bihuwa, maka engkau datangkan dengan huwa. Wa in syi'ta, dan jika engkau kehendaki, lam ta'timi, maka engkau tidak datangkan dia, huwa. Wa in khifa labsu, ini, maka dikatakan tadi, ja'al amrani, datang boleh oleh dua perkara, boleh datangkan, boleh tidak. Tapi wa in khifa labsu, jika dikhawatirkan, ditakutkan akan kesaruan, labsu wajib al-ibrazu, wajib menampakkan. Kalau misalnya seperti misal yang kedua, fa innaka, karena sesungguhnya engkau, lau lam ta'ti bidhamiri, jika engkau tidak datang dengan dhamir, fakulta, maka engkau katakan Zaidun amrun daribuhu. La tamala, maka muktamil ayyakuna fa'ilu darbi Zaidan, bahwa adalah fa'il darab, ya, fa'ilnya darab adalah Zaid. Ya. Ini kan kesaruannya, ya. Soal kenapa? Dua-duanya muzakkar Zaidun amrun. Ini 2000 gimana nih gitu ya. Wa ayyakuna amran, dan bahwa ada itu amar. Falamma ataita bidhamiri, maka jika engkau datang dengan dhamir, fakulta, maka engkau katakan Zaidun amrun darimu huwa. Ta'ayyana, maka nyatalah ayyakuna Zaidun, bahwa adalah Zaid wal fa'ilu, dia fa'ilnya. Kalau begini Zaid fa'ilnya. Zaid yang memukul amr. Zaid yang memukul amr. Kalau tadi bingung tuh, mana tuh? Ya. Waqtar musannif fi hadzal kitabi madhhab al-Basriyyin, dan memilih oleh musannif pada ini kitab akan mazhab ulama Basrah. Wa li adza, oleh karena itu qala, ia berkata, wa abrizanhu mutlaqan. Tampakkan olehmu akan dia, akan dhamir mutlaqan, secara mutlak. Mutlak ini maksudnya apa? Yakni sawa'un khifal lamsu, sama saja, yakni sama saja dikhawatirkan kesaruan, aw lam yukhab, atau tidak dikhawatirkan, tidak ditakutkan. Ya. Waqtaro fi, dan memilih ia, ya, musannif fi ghairi adzal kitab, ya, pada selain ini kitab madhhab al-Kufiyyin, madhhab Kufah. Waqad warada as-sama'u atau sama'u bi madhhabihim, dan sungguh telah datang oleh, ya, mendengar dengan mazhab mereka, mendengar dari orang Arab yang ahli bahasa, ya, mendengar dari orang Arab dengan mazhab mereka. Famin zalika, maka di antara mereka itu qaul syair, perkataan syair, qaumi zural majdi banu wa qad alimat bi kun'i zalika adna nun wa qatan, kaumku, qaumi zural majdi banu, ya, kaumku, mereka telah membangun kejayaan hingga puncaknya. Maqad alimat, dan sungguh telah mengetahui, mikunni zalika, dengan akikat demikian itu atau kenyataan itu, ya, adnanun wa qahtanun, oleh kabilah adnan dan qahtan. At-takdir, takdirnya banuhahum, ya, banu'a umnya dibuang. Fa'uni pantamiru, maka dibuang damir kenapa? Li amnillah besi, karena amal, aman kesaruan. Ya. Wallahu a'lam bishawab, wa akhbaru bizarfina wa biharfi jar.